@roman44753. Mas perkutut yang sesuai untuk dipelihara laki-laki yang belum menikah. Burung perkutut yang cocok dipelihara oleh orang yang belum menikah atau perjaka. Pada dasarnya semua burung perkutut itu baik sekali untuk dipelihara. Tapi kalau mengenai katuranggan burung perkutut yang cocok dipelihara oleh para perjaka, itu sebaiknya memelihara burung perkutut yang berkaturanggan Satrio Pinayungan. Untuk cirinya ada bulu berwarna putih di bagian atas kepala satu helai, atau burung perkutut berkaturanggan Satrio Pemanah. Untuk ciri matinya, bulu ekornya berjumlah 13 helai. Nah, kedua katuranggan itu sangat cocok untuk dipelihara para perjaka atau orang yang belum menikah. Dan untuk burung perkutut yang bisa netral dipelihara oleh siapa saja, untuk perjaka dan untuk semua orang, bisa memelihara burung perkutut yang berkaturanggan Banyumili atau Gendowo Sabdo atau Cendolo Sabdo. Tapi pada intinya semua burung perkutut itu baik untuk dipelihara. Tapi kalau mengenai katuranggan yang cocok untuk perjaka, bisa memelihara burung perkutut berkaturanggan Satrio Pemanah dan burung perkutut berkaturanggan Satrio Pinayungan.